Dava Fasya menjadi perbincangan hangat karena penampilan apiknya di bawah mister gawang tim nasional Indonesia U20 dalam gelaran Piala Asia U20 Uzbekistan. Dari dua penampilan awalnya, di grup A dia mampu memberikan efek bagus bagi tim nasional Indonesia. Bahkan di laga pertama menghadapi Irak, Dava melakukan 7 save krusial. Meski timnas harus mengakui keunggulan Irak dengan skor 2-0, namun penampilan Dava layak untuk diapresiasi. Berkat dirinya, gawang tim nasional Indonesia tidak dibobol terlalu banyak. Karena seperti yang kita tahu, penampilan tim nasional Indonesia di laga ini jauh dari harapan. Tidak adanya Marcelino Ferdinand dan Zanarin Faris ternyata cukup berpengaruh di lini tengah tim nasional Indonesia. Sedangkan di laga kedua, Dava kembali tampil gemilang dengan mampu menggagalkan beberapa peluang dari Syria. Termasuk tepisannya di akhir laga yang membuat siapa saja yang menontonnya diajak untuk senam jantung. Beruntung, Dava mampu meredam serangan-serangan pemain Syria. Berhasil tampil bagus bersama tim nasional Indonesia U20. Tahukah kalian profil serta perjalanan karir dari Dava Fasya? Berikut ini kami sajikan informasi mengenai kiper tangguh bernama Dava Fasya. Dava Fasya Sumawijaya merupakan pemain sepak bola yang lahir pada 7 Mei 2004. Pemain bertinggi badan 184 cm ini berposisi sebagai penjaga gawang di Borneo FC Muda. Di timnas Indonesia, sebenarnya dia hanya sebagai kiper cadangan karena kiper utama tim nasional Indonesia U20 yaitu Cahya Supriyadi sedang mengalami cedera. Makanya dia diberi kesempatan untuk tampil bersama timnas Garuda Muda. Meski baru melakoni 4 laga bersama tim nasional Indonesia, namun sejauh ini penampilannya tidak mengecewakan. Bahkan karena penampilan apiknya saat menghadapi Guatemala, dia sempat mendapatkan pujian dari pelatih Guatemala. Karir sepak bola Dava dimulai bersama SSP Asek Biha yang berada di Majalengka. Dinilai sebagai pemain muda berbakat, Dava juga pernah mengikuti program Garuda Select Jilid 4. Selain itu, Dava juga terpilih dari proses seleksi pelajar U15 yang tampil di Kemenpora International Football Championship U15 pada tahun 2019. Dava juga termasuk pemain yang diikutkan oleh coach Sintayong ke Turki dan Spanyol. Saat ini, dia tercatat sebagai pemain Borneo FC U18 yang berkompetisi di ajang Elite Pro Academy U18. Dan di Borneo, dia mendapatkan pelajaran dari pelatih kiper top, yaitu Nelson Perez Pizzo.